terjadi erosi kepercayaan kepada kita. Kita merasa kecewa, pasti. Marah juga. Dikhianati, jelas. Dan saya hakul yakin, mayoritas Anda semuanya ini adalah pekerja yang betul-betul dedikasinya tinggi. Fondasi kita itu kuat. Jangan mau menyerah, jangan mau kalah. Kalau ketemu sama orang terus kemudian mereka mulai mengulik-ulik nama seseorang atau itu, Anda harus bisa menjawab dengan wajah tegar. Saya tahu ada kasus itu, Bapak dan Ibu yang terhormat. Kami adalah pekerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang komit. Kami juga tersakiti sama seperti Ibu, Bapak mungkin merasa sekarang tidak percaya. Saya lebih sakit lagi, tapi saya harus menjalankan tugas. Mohon Bapak dan Ibu sekalian membantu kita menjalankan tugas negara itu.